Cara menaklukkan wanita dengan ajian asmaragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Asmaragama adalah salah satu poin dari ilmu asmara Jawa kuno. Nah, ilmu asmara Jawa kuno itu sendiri ada 6 poin ya. Yang pertama itu adalah asmara nala. Terus kemudian asmara tura. Terus asmara turida. Dan asmara dana. Terus asmara tatra. Dan yang akan saya bahas ini asmara gama. Nah, secara istilah itu sendiri, ilmu asmara gama ini lebih condong tentang bagaimana berkehidupan seksual dengan pasangan agar harmonis. Namun, setelah saya pelajari, ilmu asmaragama tidak hanya seputar seks saja, tetapi ada nilai lebih jika kita mampu menguasainya. Nah, untuk orang awam, mempelajari ilmu asmaragama ini itu membutuhkan waktu yang lebih. Oleh karena itu, saya akan share ya di bagian intinya saja, yakni ajian asmaragama. Namun saya share ajiannya itu pun tidak lengkap. Nanti saya khawatir ya disalahgunakan, tidak bagaimana semestinya kan gitu. Nah, sebelum saya share tentang bagaimana menaklukkan seseorang atau seorang wanita dengan ajian ilmu asmaragama ini. Nah, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol lonceng, agar selalu mendapatkan update video dari saya. Dan membuat channel ini itu semakin berkembang, agar bisa membantu permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, terima kasih untuk saudaraku semua, jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, kembali ke pembahasan ya. Berikut ini tahapan-tahapan menggunakan ajian atau ilmu asmaragama. Yang pertama itu adalah dengan membersihkan tubuh Anda dengan meruat dengan apa, garam berkah. Terus kemudian yang kedua itu adalah karena ajian ini itu tidak Anda dapatkan atau tidak Anda buat sendiri, Anda harus menyelaraskan diri Anda dengan energi ajiannya. Ibarat pakaian itu Anda harus mengenakannya terlebih dahulu. Yang ketiga, Anda tinggal menggunakan ajiannya di waktu-waktu tertentu. Ya kurang lebih ajiannya seperti ini ya saudaraku. Niat engson amatek ajiku asmaragama. Gih panjenengan sopo asmoro siro godong jati kramatullah ugi agawe lalu kulon lalu wetan dan seterusnya. Nah, mohon maaf ya tidak bisa saya lanjutkan, saya khawatir nanti salah disalahgunakan. Nah, setelah itu tahap yang terakhir Anda tinggal mengimbanginya dengan usaha lahir. Seperti badan Anda bersih dan wangi, berpakaian yang rapi dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin memahar ajian asmaragama, Anda bisa menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Nomor kontaknya sudah saya sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran yang saya katakan, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Namun, jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Bahram Doni, pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.